kidnapping atau perundungan yang dilakukan. Perundungan hingga kekerasan. Video perundungan yang dilakukan oleh siswa. Polisi telah menetapkan teman sekelas Kor. Marak banyaknya perundungan. Nah, kali ini atas di Kota Bengkulu diduga menjadi pelaku perundungan. Maraknya kasus bullying atau tindak penindas perguruan siswa SMP di Mojokerto. Yang diduga akibat dianiaya. Sar di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia diduga. Aniaya oleh kakak kelasnya di sekolah. Ya Allah, Ya Rab, ada apa ini? Mengapa generasi bangsaku seperti ini? Tak mengerti tata krama, buta dan tuli akan cara menghormati sesama. Saat ini, bumi pertiwi sedang dilanda krisis moral dan budi pekerti. Saat ini, Nusantara sedang dilanda oleh dilema etika. Saat ini, generasi Islam sedang diguncang oleh zaman para anti tata krama. Ya Rob, sudahilah masalah di negeriku ini, supaya nasib generasi muda yang akan datang bisa menjadi pejuang jihad fisabilillah. Santri, disinilah peran seorang santri dimulai. Disinilah kontribusi seorang santri akan dibutuhkan. Karena ia bagaikan tetesan air di tengah gurun, membawa keberkahan serta membawa perubahan menuju generasi yang bermoral serta berintelektual. Berjihad demi Nusantara tercinta, meneruskan perjuangan para ulama, menepis semua rasa malu, rasa takut, dan rasa rindu demi satu impian yang harus ia capai. Hanya berbekal doa dari para guru dan orang tua. Melangkah dengan kalimat bismillah, mengajak para generasi bangsa ini supaya menjadi pribadi yang berjiwa Qur'ani untuk kemakmuran NKRI. Karena jihad santri jayakan negeri.